Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ramadan datang, segala masalah hilang. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam acara yang sangat ditunggu-tunggu, Tanya Kiai. Sudah hadir bersama kami Kiai Haji Adib Sulhi Makki. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan Kiai langsung saja, karena ini terkait dengan bulan puasa, di mana di dalam bulan Ramadan ini ada beberapa aktivitas atau ibadah-ibadah yang diantaranya adalah sholat tarawih. Pertanyaannya adalah, di beberapa daerah ada tarawih yang super kilat. Super kilat? Iya. Jadi bagaimana itu hukumnya sholat tarawih yang sangat cepat sekali, dan ukuran cepat tidak cepat itu kira-kira seperti apa ukurannya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, memang penting ini karena yang namanya Ramadan dia lepas dari yang namanya tarawih. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa ada sebagian jamaah di musola, di masjid yang tarawihnya memang super. Cepat menurut pandangan agama Islam, cepat atau tidak ini memang relatif. Nah, cuma prinsip dalam agama adalah cepat itu tetap tidak mengurangi nilai-nilai tumakninah, karena tumakninah adalah menjadi salah satu rukun sholat. Di beberapa rukun, di iktidal ada tumakninah, di ruku ada tumakninah, dan seterusnya. Nah, ketika semisal sholat ini yang oleh sebagian orang dikatakan super kilat, tapi masih tidak menghilangkan tumakninah, ya tidak apa-apa, sah. Nah, cuma kita harus paham betul bagaimana ukuran tumakninah. Tumakninah secara teori adalah diam sebentar di qadri subhanallah, itu secara teori. Nah, cuma persoalannya di masyarakat kita kadang-kadang kita yang tidak memahami adalah bahwa tumakninah itu secara harfiah maknanya lah sukunun ba'da harakatin. Sukun ba'da harakah. Jadi ada anggota tubuh ini harus betul-betul diam setelah bergerak. Setelah bergerak dari bangun menuju rukuk menuju i'tidal, harus seluruhnya diam. Biqadri subhanallah. Biqadri subhanallah. Berarti seukuran membaca. Iya Ustaz. Jadi itu kan teorinya begitu. Jadi teorinya di kitab itu kan mungkin biqadri itu. Nah, itu kan perlu dipadukan. Jadi biqadri tumakninah sudah betul. Cuma aplikasi di masyarakat kita kadang-kadang itu mereka tidak tumakninah dalam artian secara harfiah. Tidak diam sebentar. Hanya memperkirakan waktu selama ucapan subhanallah, tapi sementara anggota badan tidak diam. Ini juga tidak bisa, tidak boleh ini. Batal. Batal. Jadi unsurnya tumakninah itu sudah duanya. Jadi ya tumakninah diam sebentar lah. Dan yang kadang-kadang disalahpahami oleh masyarakat, kadang-kadang harus membaca subhanallah. Tidak. Jadi spasinya perkiraan. Yang penting diam. Yang penting diamnya. Nah, diam ini yang kadang-kadang masih tidak paham. Jadi seluruh anggota tubuh harus diam. Maka ketika ini yang dilakukan, maka silahkan mau cepat silahkan. Itu dalam teori atau pandangan fikih. Nah, sementara. Jadi sebaiknya bagaimana ini, Ustaz? Solusinya kira-kira mungkin punya saran-saran kepada yang jadi imam atau bahkan menjadi makmum, barangkali mencarinya yang cepat atau bagaimana? Ya, memang dunia ini saat ini milenial banyak bagaimana para kiai, para pendai ini bagaimana merangkul kaum muda. Sehingga kaum muda ini tidak mau terawih kalau lambat. Memang betul kata Pak Ustaz tadi, carikan solusi bagaimana. Ya, kalau dulu itu masih ada solusinya. Jadi ada terawih cepat, dan juga ada makanan tambahannya dari masjid. Nah, sekarang kalau memang cepat, maka mungkin solusinya mungkin bagi imam memberi sedikit sebelum terawih menyampaikan pencerahan kepada makmum bahwa kita ini mengikuti mazhab cepat misalnya, boleh. Yang penting kasih pencerahan ke mereka. Jadi tidak asal cepat. Saya kalau cepat nanti ya percuma juga tidak berjamaah.
Nanti bisa pahalanya bisa satu bahkan bisa habis. Tinggal capek aja. Tinggal capek saja. Gitu pemirsa. Dan ada pertanyaan lagi. Monggo, Ustaz. Silakan. Katanya ini dalam berpuasa harus niat dan niatnya itu harus malam katanya. Nah, bagaimana kalau lupa itu atau bahkan tidak niat malam? Seperti apa ya, Ustaz? Kira-kira baru ingat habis subuh ya? Iya. Ada rincian-rincian antara puasa fardu dan puasa sunnah. Kalau fardu itu harus tabiat, harus membermalamkan niat. Artinya niatnya harus diucapkan dalam hati sebelum fajar, sebelum subuh. Kalau puasa sunnah itu selama sebelum zawal, sebelum duhur boleh dilakukan niat asal dari fajar subuh sampai duhur itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan. Tapi sudah ngerokok, wah saya mau puasa Senin Kamis sekarang, niat nggak bisa. Jadi misalkan habis sholat subuh tidur, kemudian tidak dapat makanan sampai jam 9, saya puasa aja, boleh? Kan? Boleh, asal puasa sunat. Oh iya. Puasa sunat boleh ya. Nah, tapi kalau puasa fardu itu harus termasuk fardu Ramadan, termasuk puasa nadar, itu harus tabiat, harus niatnya dilakukan di malam hari. Makanya ijtihad ulama kita membiasakan jamaah kita habis terawih dengan membaca melantunkan niat bersama nawaitu shomaghadin anadai. Nah, ini penting disampaikan bahwa apa yang terjadi ketika nanti tidak niat kalau puasa fardu lebih-lebih Ramadan. Maka konsekuensinya orang ini seharian nanti tidak boleh makan, tidak boleh minum. Intinya tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Walaupun dia sehari itu nggak dianggap puasa. Tidak dianggap puasa. Wajib mengkodok. Wajib kodok nanti di luar Ramadan. Ini konsekuensinya. Nah, dan ini tidak hanya konsekuensi ini akan diterima oleh dua kasus yang lain. Yang pertama tadi tidak membermalamkan niat. Yang kedua tidak orang yang berbuka puasa mengira maghrib sudah masuk. Ya. Padahal belum. Maka selama jeda waktu sampai ke maghrib ini, dia harus menghentikan makannya, jangan iftar dulu sampai masuk. Dan seharian dia tidak dianggap puasa dia. Termasuk sahur? Sahur juga. Jadi sahur sudah waktunya lewat. Sudah lewat, sudah subuh adalah. Nah. Mungkin karena apa? Tidak tahu, tidak dengar mungkin. Maka dia wajib imsak. Wajib imsak. Tidak. Jadi istilahnya bukan puasa lagi, iya. Imsak. Wajib imsak. Sama dengan puasa. Sama dan jadi tiga kasus. Jadi tiga kasus orang yang menyangka maghrib belum masuk. Kemudian iftar, ini juga wajib imsak dan wajib mengganti qadha nanti. Kemudian orang yang bersahur mengira waktu sahur masih ada, padahal sudah habis. Seharian dia imsak dan nanti qadha. Kemudian yang ketiga orang yang tidak membermalamkan niat. Jadi tiga persoalan ini konsekuensinya sama tadi. Apa ada solusi, Ustaz? Maksud saya barangkali ada imam atau siapa yang agar kita itu antisipasi mungkin ya, langkah antisipasi. Ada, kalau untuk niat mungkin ada Ustaz. Ya. Jadi guru-guru kita, para ulama mengatakan, tidak apa-apa, intikal sementara ke mazhab Imam Malik yang membolehkan cukup niat di awal Ramadan. Jadi niat saya akan puasa Ramadan tahun ini penuh. Satu bulan. Itu. Dan lagi yang penting ini juga masyarakat masih kadang-kadang rancu di niat. Ustaz bagaimana, Kiai bagaimana niatnya zakat, niatnya puasa Ramadan. Nah, lafadznya ya. Niat itu kan tidak harus bahasa Arab, Ustaz. Iya. Dan tempatnya pun bukan di lidah, tapi di hati. Yang penting memenuhi unsur-unsur dari apa yang diibadahkan. Misal puasa, saya besok niat ibadah puasa Ramadan, cukup itu cukup. Cukup, Ustaz. Tidak perlu nawaitu sama karena malaikat tidak hanya malaikat orang Arab. Jadi puasa zakat yang sering muncul itu, Ustaz. Bagaimana kiai ini? Kalau Arabnya kan nawaitu an ukhrija zakatal fitri itu kan. Kalau di Indonesia memang ribet. Ya pakai istilah hati. Semisal kalau bahasa Indonesia saya berniat mengeluarkan zakat saya, istri saya dan dua anak saya fardu karena selesai sudah. Cukup. Jadi itu harus nawaitu dapat. Jadi itu penting. Itu. Kalau masih ada waktu masih ada kan? Kalau masih ada mungkin perlu disampaikan juga tentang niat bahwa niat itu juga diasumsikan harus bersama-sama.
kata itu sebagian nabi itu. Ini sebentar aja. Jadi umpama kita sambil di jalan sendiri tidak apa-apa, yang penting sudah. Tapi insya Allah birahmatillah orang yang sudah sahur itu biasanya diilhami untuk niat biasanya itu, asal tidak terburu-buru. Jadi solusinya kembali pada yang tadi Ustaz ya. Menurut ada yang berpendapat bahwa ini sebagai langkah antisipatif gitu. Oh, yang niat tadi. Nah, iya, Ustaz. Betul. Jadi dari masih awal-awal Ramadan ini boleh, kita ya. Itu nanti malam diniatkan sepenuh bulan Ramadan. Bagi yang sudah kelewat 5 hari ini enggak apa-apa, mudah-mudahan kita yang 5 hari diterima puasanya dan sah. Kemudian untuk mulai malam nanti untuk antisipasi, jadi kita niati malam nanti puasa Ramadan sebulan penuh fardu karena Allah. Di samping setiap malamnya juga di samping setiap malamnya kita niat. Umpama pada satu nanti hari kita enggak niat, cukup niat yang ikut mazhab Imam Malik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Begitu pemirsa, sudah cukup jelas sekali apa yang disampaikan dan semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita sekalian. Amin. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang berilmu dan beramal dengan ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.